Gak kayak gitu. Gak gitu. Gak ngerti kamu seni itu. Eh, nih, ayo. Sok duduk, aku yang nasi dulu kita. Oke, selamat sore. Ini bakal live sebentar aja karena kami butuh penilaian. Jadi menurut Kiku suara dia bagus. Kalau menurut gua suara gua bagus. Menurut kalian siapa yang bagus? Coba ya. Kamu suara dua, aku suara satu. Ya, okay. Boleh. Ini requestnya lagu apa dulu? Requestnya lagu apa dulu? Coba. Boleh tolong di ini enggak? Boleh tolong di komen enggak lagu apa? Udah lah yang tadi aja. Nah, yang tadi kan gak ada tantangannya. Coba-coba kita tes lagu apa aja, coba kalian tulis. Since I Found You yang mana sih? Since I found you, my love is more than you. Nah. Udah, itu gak bisa. Yang tadi aja. Yang mana? I don't wanna close my eyes. Oke, dia ya. Kamu harus di sini dong, kamu harus depan aku. Nih, coba. Jadi apa? I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Itu kamu suara tiga. Ya makanya aku suara satu, kamu suara dua. Nih. Kamu harus nunjukin suara dua kamu. Iya, aku tunjukin nih. Siap? Satu. Five. Kok satu sih? Five, six, seven, eight. Oh, iya. My God. Yeah, 5, 6, 7, 8. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall. Kenapa sih? Kamu kayak orang tifus. Bukan kayak orang tifus. Itu namanya menjiwai. Gak ada orang lagi seneng tiba-tiba sedih gitu. Kan suara dua kan beda. Kalau misalkan suara satu aku smiley boy juga tabrakan kita. Oh, aku iya. Suara dua harus ini. Oh iya, tadi aja lagu yang pertama jadi permasalahan kita. Seharusnya yang terjadi. Oke, Krispati. Seharusnya yang terjadi. Itu apa sih? Jadi guys. Selalu dapat disadari. Aku harus baca liriknya. Jawab tadi apa? Seharusnya yang terjadi. Terus? Selalu dapat disadari. Oke, sampai situ ya. Siap. Aku suara. Dua. Suara kamu dua kan, ya. Kan kamu bilang suara dua kamu bagus banget. Kan seharusnya. Itu gitu kan harusnya. Sama aku nanya kayak seharusnya yang terjadi. Oh, segitu. Oke, okay. D crash. Oke, okay, yuk. Satu, dua, tiga. Seharusnya yang jangan berhenti. Muka lu kayak tipes. Lah, itu namanya menjiwai kalau misalkan suara dua tuh begitu. Kalau suara tiga kan lebih up, berarti emosinya lebih up. Aneh kan? Coba aku suara tiga ya. Siap? Satu, dua, tiga. Seharusnya yang terjadi. Dua. Selalu dapat. Yang bener dong. Idiot. Kita tuh gak ini deh. Nih. Coba. Nih. Katanya ada bilang pecah banget tuh. Suaranya pecah banget kan? Capek. Rapuh.
tuh. Capek. Ih, bener, makanya tuh. Udah jelas Kak Kiku Winning Eleven. Winning Eleven tuh ada mainan bola dulu jelek. Sekarang matanya FIFA. Tuh, pecah suaranya, pecah banget. Tuh, aku yang bener tuh aku. Coba Yogyakarta. Enggak tahu, aku enggak apa. Pulang ke kota. Ih, kamu kan udah dari Jogja. Enggak apa lagunya. Hapus dalam nostalgia. Itu aja. Tak ada saat yang tadi kita dengerin nama. Itu pisau hati aku susah banget. Oh, ya, oke, okay, bisa. Jika teringat tentang dia. Okay. Nah, coba nih, kamu kan katanya ahli nih, ahli vokal nih. Coba. Kamu suara satu, kamu suara dua. Enggak bisa. Kamu yang bisa suara nih, satu dua. Jika memang masih bisa mulutku berbicara. Coba kamu suara dua ya. Enggak bisa aku mau suara satu aku karena bisa sih. Orang harus ya, tahu. Ini kan tes. Ini kan orang harus tahu nih. Enggak bisa. Ini judul aja coba tes bagusan suara siapa. Coba Kak, enggak bisa. Coba kamu. Ya udah, coba. Aku apa? Suara dua. Suara dua nih, suara susah nih by the way ya. Satu. Ntar dulu, kamu nadanya gimana? Di mana dulu nadanya? Jika memang masih bisa mulutku berbicara. Gitu ya. Oke, okay, sip. Tuh, dua, tiga. Jika memang masih bisa mulutku berbicara. Kamu kayak orang DBD tau kan? Gitu, Bul. Makanya tuh suara dua itu bukan lemes, suara dua tuh begitu. Kerasa kan emosi, tapi kerasa kan? Emosinya kerasa kan? Kerasa gak dalam hati tuh kayak, wah, tergugah. Mau matiin. Nih, suara tiga, coba suara tiga. Aku suara tiga nih. Itu. Tadi gimana? Jika memang segitu ya. Iya. Coba gimana? Jika memang. Oke, okay, yuk. Satu, dua, tiga. Jika memang masih bisa mulutku berbicara. Ada yang kejepit enggak sih? Kamu jangan ketawa. Kalau ketawa aku juga suara tiga ketawa. Kalau kamu ketawa, aku juga suara tiga ketawa. Aku tuh ngikutin kamu. KG kayak tertekan. Tuh. Nadanya di B aja. Nggak bisa, Kiku tuh buta nada. Aduh, sakit perut lagi, ketawa mulu tadi. Buka les vokal dong. Emang rencana itu gitu. Aja, you'll be my heart. Ah, boleh. Kamu dua ya. You'll be my... tapi ini bakal beda. Kamu kan pasti beda tuh. You'll be my heart. Aku segitu. You'll be my heart from this day on. Now and forevermore. Kamu segimana? You'll be my heart. Kalau beda harusnya lebih gampang. Siap? Satu, dua, tiga. You'll be my heart. You'll be my heart. Kurang darah. Kamu jangan ketawa. Kalau kamu ketawa, aku jadi suara duain kamu ketawa. Emang kamu minum jus? Emang begitu. Minum jus jambu. Enggak, kamu enggak ngerti emang gitu. Kamu tuh penyanyi yang egois. Kamu tuh suara satu yang selalu mikir suara satu-satunya doang. Suara tuh enggak cuma satu loh. Ada suara satu, suara dua, suara tiga, suara empat. Aduh. Belum apa. Kalau suara tiga coba. Suara tiga. Satu, dua, tiga. You'll be my heart. You'll be in my heart from this day on. Now and forever. Kamu kenapa dari suara satu ke suara dua kamu jadinya? Ini capek ya. Udah ya guys, terima kasih banyak. Siapa yang bagus suaranya? Ya, tolong kasih tahu. Jujur deh, jujur aja. Walaupun kalian followers gua, jujur. Kalau misalkan gak jawab berarti udah pasti aku yang bagus. Lah, iya dong. Kenapa? Pulang ke kok. Kamu gak bisa suara dua sama sekali berarti ya? Emang gak bisa suara dua sama sekali kamu berarti? Ini kenapa sotoy banget sih? Emang se-amatir itu kamu? Bagusan Kiku, udah makasih. Kiku dong, Kiku yang bagus. Thanks. Enggak, ini semua perempuan. Ini semua perempuan yang jawab. Nah, lihat tuh. Nih, semuanya bagus. Kaget lah. Bismillah gope itu. Kiku, ya makasih ya, guys. Pendel udah sengaja gue pengen
live-nya itu lewat akun gua supaya banyak yang ngedukung. Ternyata di sini banyak banget penonton Cyanida. Ini penonton Cyanida semuanya. Penonton Cyanida tuh serba ngedukung kamu. Kayaknya mending diam aja biar gua nyanyi tuh. Iya, coba kamu nyanyi suara dua coba. Bisa enggak? Eh, itu miring, Beb. Kamu kan enggak suka miring tuh. Foto di belakang. Lurusin dulu dong. Bukan. Enggak, sama kamera miring. Enggak, fotonya. Enggak, nih. Tuh, ini baru. Kok miring sih? Di tembok itu siapa? Bagusan kakiku. Makasih, guys. Enggak. Mana? Tuh. Roni, Rohi. Cyanida season 2. Warga Cyanida, ayo serbu. Astaga. Tuh, kenapa ini dia ada di ormas? Tuh, kage, suara kage, suara bagus. Suara kage. Suara kage. Ini maksudnya tuh suara kage nih. Nih guys, nih. Ini dia typo, bukan sore kage, ini suara kage. Tuh. Kakikulah, tuh. Coba satu lagi, coba apa? Apa? Yang benar-benar serius nih aku nih. Kamu juga harus nunjukin suara dua kamu dong. Oh, aku tahu. Apa sih namanya itu? Aduh, Aladdin apa lagunya? Nah, ya. Aku segitu. Yeah, yeah. Kamu tunjukin suara dua kamu dong. Suara satu, kamu suara satu. Kamu katanya suara dua. Coba nih, enggak kita bandingin suara dua kamu, suara dua aku bagusan mana? Coba kamu nyanyi. Oke ya, ini suara duanya Kiku dulu ya, suara duanya Kiku. Coba. Unbelievable sight, indescribable feeling, soaring, thundering, freewheeling. Through an endless diamond sky, a whole new world, a new fantastic point of view. I want to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Gak pecah, bu. Ayo deh, coba kamu coba. Ini suara tiga tadi, kamu kan tadi suara tiga tapi. Ya coba contohnya, coba sekarang kamu ya. Nggak ada, coba. Nggak dari ini dong, dari langsung bridging dulu. Tadi aja aku gitu. Yang mana? I'm like, apa? Unbelievable sight. Oke, satu, dua, tiga. Unbelievable sight. Indescribable feeling. Sorry, tumbling, freewheeling. True in endless sky. Diamond sky. A whole new world. A new fantastic point of view. No one could tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Kamu nggak benar suara satunya. Ya, mati, aku yang bilang nggak benar. Suara satu kamu tuh makin lama tuh makin turun tempo. Dimatiin lah, bikin malu. Tuh, Kak G, ini Firdas Fitri, lihat. Kak G bagus mimik mukanya. Kan penjiwaan itu namanya. Matanya gak usah disipit-sipitin, bisa gak sih? Tuh, aku yang bagus ya. Enggak, yang pada ngomongin matanya gak sipit-sipitin, dia gak ngerti seni. Dia gak ngerti art. Waduh, art. Unbelievable sight gitu. Nah, itu tuh suara tiga. Paham gak? Kamu kayak gak dikasih ASI kecilnya gitu. Kamu bobo mami. ASI ku lebih bagus daripada ASIMU gitu. Ya udah, terima kasih ya guys. Aduh, sakit hati deh. Oke, dah kalau gitu. Thank you banget atas pendapat jujurnya. Nih, masih dipin suara Kak G. Itu suara Kak G. Suara, Kak. Ini suara Kak G. Ini kayaknya orang timur, orang Indonesia timur kan sebat cepat tuh. Mau pergi aja mau pi. Saya pergi mana gitu. Kamu pergi mana? Nah, ini. Ampun deh. Suara Kak G gitu. Suara Kak G. Ekspresinya Kak G kok gitu sih? Emang kan. Ini siapa lagi 63 orang mau nonton beginian? Oke, kalau gitu terima kasih.
dari tadi kita debat, mari